Dan ternyata Daulade masuk ke peringkat 4 besar ya. Kita udah masuk ke top 5-nya berarti. Tapi di sini gue nggak ngelihat John Jones ya. John Jones terlempar. Oh ini nih, John Jones terlempar ke peringkat 6 dia. Dan ini beberapa fighter yang di atas kita. Daniel Cormier peringkat 1. Jan Blachowicz dan Ovin St. Preux. Oke, championnya sudah pasti Dean Haber ya. Jadi kita cek aja apakah benar kita mendapatkan title shot. Kita cek fight-nya. Oh ada cutscene di sini. Oke. Fighter challenge. Oh, fighter challenge. Entahlah, ini challenge-nya dari champions-nya kan. Rampage Jackson. Oke, cutscene-nya udah selesai. Kita lihat apa perubahannya. Apa-apaan weh. Kita dapat fight challenge. Tapi yang kita lawan peringkat 8, Glover Teixeira. Malah fight yang gak bisa ditolak lagi. Jadi mau gak mau bakal kita terima ya. Ternyata perkiraan gue salah. Kita gak langsung dapat title shotnya, tapi kita diberikan fight challenge. Ya udahlah ya, kita emang udah terbiasa. Jadi kita bakal nikmatin aja dulu prosesnya. Semoga secepatnya kita bisa dapat title shot. Jadi mari kita ambil tawaran fight selanjutnya. Dan udah pasti ini challenge juga, karena next yang kita lawan jago di ground. Dan skill dia adalah BJJ. Glover Teixeira, di relapnya dia baru saja menjuarai kelas lightweight. Cuman sayangnya udah direbut ya, gelarnya sama Jiri. Oke, kita ambil stand up fight. Heavy back hands. Setelah kita meng-KO John Jones, gila makin pede sih ini sih. Oke, heavy back hands, kita terus latih, training camp. Mungkin stand up fight, cuman ngambil yang speed, quick strike. Untuk punch speed dan kick speed kita. Baru training camp, heavy back hands lagi. Mungkin ground lah, ground kita latih. Ground, bottom drills. Oke. Berarti semua nyaman, kita bisa langsung masuk ke fight kita berikutnya. Fight kedua kita di episode kali ini, melawan Glover Teixeira. Ini dia main eventnya, ada Demetrius Johnson melawan Reyes. Di Los Show Gagnon, WD melawan Teixeira. Let's go, kita masuk ke fightnya. Oke, ini dia fightnya. Dan ternyata perkiraan gue salah ya, kita nggak langsung dapat title shot. Ya karena di pikiran gue harusnya kita udah dapat loh, dengan record dan juga opportunity yang kita dapatkan ya. Langkah-langkah step-stepnya juga, kita tadi udah ngelawan fighter peringkat 2. Ya harusnya lawan siapa lagi gitu kan. Tapi sayangnya kita malah dapat fight challenge dari Glover Teixeira, fighter peringkat 8 dengan skill background BJJ ya, asal Brazil. Glover Teixeira, Jiu-Jitsu Black Belt, buset. Ini fighter termasuk legend juga dia nih. Udah lumayan tua dia nih, 40 tahun kalau gak salah. Berada di blue corner karena ranknya dia lebih rendah daripada kita. Jadi dia challengers ya jatuhnya ya. Digelar di mana nih? Toyota Center kah? Oh iya benar, Toyota Center. Oke, ini dia fighter kita bakal berada di red corner. Fighter peringkat 5 sekarang, yang masih berharap untuk mendapatkan title shot pertamanya. Sejauh ini kita belum dapat. Let's go. Baru saja meng-KO John Jones di ronde kedua dengan KO yang lagi-lagi brutal ya. Memang ciri khas dari Daulade. What he wants to do is use his defense to keep the fight standing. Belum terkalahkan sejauh ini, dan kalau kita menang kayaknya ini bakal jadi kemenangan ke-14 kita ya. Make sure he gets back up and punishes his opponent. Let's go, memasuki oktagon. Come on champ. Sedikit lagi kita dapat title shot ya. Jadi sabar, touch dari kedua fighter. 40 tahun benar ya, Glover Teixeira. Lebih tinggi dia, lebih berat dia juga. Jangkauan unggul dia 3 inch. Kita dengarkan Octagon announcer yang memperkenalkan kedua fighter. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC Light Heavyweight Division. Digelar 3 ronde kan ini ya? 34 kali kemenangan dan 12 kali kekalahan. Dan kalau yang kita lawan sebelumnya adalah juara UFC termuda, dan sekarang kita lawan adalah juara UFC tertua ya. Maksudnya kedua fighter pernah mendapatkan, yang satu pernah menjadi juara UFC termuda yaitu John Jones, dan untuk Glover Teixeira dia adalah juara UFC tertua ya, pernah menjadi juara UFC tertua. Setelah direbut sama Jiri, ya hilang berarti gelarnya. Oh, berarti kalau kita menang bakal jadi kemenangan ke-15 kita. Let's go.
Kita bakal masuk ke ronde satunya di fight ke-15 kita di UFC dengan Rifai Blavin. Oke, kita bakal masuk ke ronde satunya. Kita harus hati-hati. Background dia adalah BJJ, jadi kayaknya dia bakal sering ambil clinch ataupun takedown ya. Fokus dengan skill boxing, nice. Sabar, tunggu momentum. Good. He realizes, yep, though, if he's leg kick terlalu jauh. Tonight, he will move up in the rankings, but man, he's gonna be. Awas, hati-hati. Enggak masuk jab kita. Upcut. Nice. Oh my god, keras knee-nya. Pinter banget dia ngebaca serangan. Sabar aja kita. Leg kick masuk, good. Front kick terlalu jauh. Spinning heel kick, anjir, pas dia narik kepala lagi. Nah, dia tadi udah mau nge-clinch tuh, hati-hati. Big swing. Nice. Hey, defense please. Oh my god, baru gue bilangin, bener banget kan. Pasti dia sering takedown atau enggak clinch nih, bahaya-bahaya. Come on. Kunci-kunciannya ngeri nih orang nih, BJJ. Over under, cakep. Oke, okay, nice. Dapat kita takedown, tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama ground domination dia. Udah tarik, bangun-bangun. Bangun. Jangan ladenin bawah ya. Sama aja bunuh diri kita nih. Karena bukan keahlian kita, yang kita lawan benar-benar ahlinya di ground. Nice. Aduh, gak masuk uppercut. Oh my god, kombinasi dia bagus banget. Great left by Dollar Bill. Overhand, good. Gak terlalu keras tapi masuk. Back kick. Badan. Front kick. Nice. Waduh, untung kita gak jatuh ya. Jual beli serangan. Jual beli pukulan jarak dekat. Come on, ini kesukaan fighter kita. Please defense. Lagi-lagi kita ke takedown, astaga. Ngeri banget, sprawl. Masih bisa kita untungnya sprawl. Over under langsung. Who will impose their will from the clinch? Serang kepalanya. Lagi. Gila, gak jatuh-jatuh dia. Elbow. Oke, okay, awas. Oke, okay. Udah break. Upcut. Aduh, keras banget. Please. Hey, come on, defense. Wah, kita ditekan, cok. Mundur. Beberapa kombinasi dia ngeri juga. Masuk. Aduh, ronde 1 kurang bagus kayaknya sih. Kita kalah poin tipis ya, tapi gue gak tahu. Tadi takedown dia masuk 2 kali, sedangkan kita belum melakukan significant strike ya. No, apalagi kombinasi dia yang ini nih, ngebuat kita lumayan goyang tadi. Boom. Ketika kita melakukan slip, dia ngambil gerakan ini ya, low kick ya, jadi gak ketebak. Kita bakal masuk ke ronde keduanya. Oke, let's go, ini dia ronde keduanya. Ronde 1 tadi sangat kurang memuaskan ya performance kita. Sabar. Nice jab. Nice. Come on. Masuk spinning heel kick. Awas, dia narik terus. Leg kick. Body kick. Kombinasi good. Oh, nice. Oh, masuk overhand kita, mantap. Berdarah mata kirinya dia. Upcut, masuk, good, come on. Jual beli serangan. Tarik. Leg kick. Nice jab. Front kick, good. Ya ampun, takedownnya gitu mulu, gak bisa ke defense ya, susah banget. Backside. Ini sebenarnya ngeri sih ngambil posisi ini sih. Pull guard, please. Gak sempat. Dia tahu banget timingnya. Kalau kita ngambil transisi dia langsung nyerang ya. Please. Dapat. Get up. Nice. Come on, sabar.
Great job with the roundhouse. Nice hook there. Dollar bills continuing to target that cut. Masuk, come on. He's absolutely targeting that cut. Oh! Come on, come on. This could be it right here. Aduh! Astaga! Awas-awas. Nice takedown keras. Ingat jangan lama-lama ground domination dia. He is landing some nasty elbows. Udah tarik. Gerap. Aduh, ditahan lagi. Gerap. Bertahan terus. Nice. Awas. Ya ampun, lagi-lagi takedown dengan teknik yang sama. Poin gede banget ini buat dia. Trying to close the distance. Break. And he pulls away. Sabar, awas. Nice body shot. Nice uppercut. Come on. Good slip. Joe, you can see this was. Hey, masih diladenin sama dia, jual beli serangan. Sabar. He's doing an outstanding job. Double jab. Masuk overhand kita. Big power jab. Gila nih. Tua-tua ngeri juga nih. Nah, itu bisa kita tahan. Tersisa 5 detik. Spinning heel kick keras masuk. Gila, ronde 2 makin ngeri. Ritme pertandingan juga makin cepat. Benar-benar diladenin ya. Striking kita. Dan dia juga ngelandet beberapa takedown. Ini dia striking kita. Boom, overhand. Tadi nggak sempet ini ya kita ya. No. Follow up pakai spamming punch. Stamina kita nggak mendukung. Padahal udah gua upgrade tadi loh stamina kita loh. Oke, kita bakal masuk ke final roundnya. Kayaknya ronde 1 dia yang mimpin, ronde 2 kita yang mimpin, dan ini bakal jadi ronde penentuannya. Gila, ini malah lebih susah daripada lawan John Jones ya. Good. Anjir, overhand kita nggak terasa segitu keras. Oh my god. Ayo jual beli serangan. Please. Oh. Sabar. Leg kick. Lagi. Anjir. Upcut. Ini serang mulu. Astaga, gak sempet defense. Oh my god. Aduh. Serangan dia dari side control. Oh my god, astaga. Dia dapet top mount. Please half guard. Oke, okay. Amanin dulu posisi. Full guard. Please get up, bisa. Please. Nice. 3,5 menit. Dollar bill switching his stance. Jab. Strike. Masih di block. Upcut, terlalu jauh. Nice slip. He leads with the right. Dollar bill's continuing to attack that bad eye. He certainly is targeting it, and the more that eye swells, the less his opponent's going to be able to see the punches coming. Hook. Masuk. Nice job. Nice. Those hands busy. Teixeira gets caught by the overhand right. Oh my god, keras banget strike-nya. Another big shot to the head by Dollar Bill. Anjir. Knockdown kita. Badan kita diserang ya, anjir, pakai lututnya keras banget. Astaga, poin besar untuk dia. Powerful jab. Terjatuh langsung terang. Come on terus boom. Referee berhentiin. Yes, akhirnya dia pengen ngambil high kick, kita memberikan low kick, dan dia terjatuh langsung disamber sama Dauleide. Kita memenangkan fight setelah kita terkena knockdown tadi ya. Anjir, Spartan banget Dauleide, gila. Mantap lubang. Gokil. Time now for our fight replay. Let's take one more look at the end of the fight. Hammer fist. Vicious series of strikes. Boom. Ground and pound that lead up to the TKO. Gila, darahnya udah banyak banget dari kedua fighter. Anjir, ini orang 40 tahun susah banget dikalahin asli. Let's go. Kemenangan kita berikutnya berarti kemenangan 15 ya. Dan rekor kita genap menjadi 15-0.
walaupun kita berharapnya tadi title shot, cuman nyatanya kita belum mendapatkan hal itu ya. Jadi episode kali ini bakal berakhir sampai sini. Gua akan melanjutkan di next episode. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like kalau suka dengan videonya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan part berikutnya. I'm Dolede. Thanks for watching and I'll see you in the next videos. Respect. But in reality, I'm trying to send a message. I know there's kids out there that are going through the same thing. And if you're one of them, I hope to help your suffering. Just know it will get better and these feelings do not stay the same. No, they don't stay the same. I don't wanna make you feel bad.